Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita jumpa lagi di channel Tri Sultan, channel jual beli mobil bekas untuk area Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia. Gimana kabar teman-teman semua dimanapun Anda berada? Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu dalam lindungannya. Amin. Oke teman-teman, pada kesempatan ini saya akan kembali mengupdate daftar harga mobil bekas untuk area Samarinda dan sekitarnya. Sebelum kita mulai, silahkan berlangganan gratis dengan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan tekan gambar lonceng, dan silahkan di-share ke sosial media saudara-saudara yang Anda punya. Jadi silahkan nonton video ini sampai selesai. Kita mulai mengupdate daftar harga mobil bekas. Saya akan bercerita sedikit bahwa berapa hari yang lalu ada teman kita yang memburu mobil impian mereka, mencari mobil Honda Mobilio. Jadi silakan nonton video ini sampai selesai. Kita sekarang lagi naik mobil Honda Mobilio, teman-teman. Ini kita di Jalan Kadri Uning, ya. Kita di jalan di Kadri Uning. Kita lagi ngantarkan mobil Honda Mobilio ke Samarinda seberang. Teringat dulu teman-teman, beliau pernah jual mobil Daihatsu Terios ya. Kita tutup kaca dulu jadi suaranya nyaring teman-teman. Dulu pernah beliau jual mobil Daihatsu Terios. Kebetulan saya yang membeli warna putih, nggak salah. Waktu itu 2012 atau 2013 yang Wheel Adventure, alhamdulillah hanya semalam laku. Sekarang terbalik, beliau lagi yang mencari mobil Honda Mobilio untuk saudaranya, teman-teman. Ini kita berangkat. Insya Allah mobilnya sehat walafiat ya, teman-teman. Honda Mobilio tahun 2016. Honda Mobilio tahun 2016. Mudah-mudahan deal. Jadi silahkan nonton video ini sampai selesai teman-teman. Ada kak, aku simpan. Aku kalau yang mobilnya sih pak, kak bagus saja. Tapi dicoba sambil kita rasain. Aman kak kalau mobil, insya Allah. Oh iya, tempat anu aja. Oh gitu. Tapi kalau Matic kan bisa semua. AC double kok kan. Nah. Untuk nge-grab apa, untuk cari uang boleh, untuk berusaha jalan keluarga boleh. Iya, kursi 3 baris kok kak, saya double juga. Oh, Brio kecil kak. Saya suruh ke rumah kita, kalau mobil kecil ada JSK di rumah, ada Mini Cooper. Mini Cooper kecil tapi mahal. Saya ikut terus konten kita. Masya Allah, makanya aku ikut nak lihat ke kamera aku. Masya Allah. Aduh. Mobil kita itu kak, ingat betul aku sebelum berkah beliau nih. Pagi saya, kita enggak ketemu ya kak ya? Di kapal itu. Di kapal kita ya, aku hanya kirim uang. Enggak tahu ada perwakilan ya, kita. Belum ini juga, belum berangkat juga. Oh. Pas kena ini, kemarin corona itu. Yang mau berangkat haji ya kak ya? Mau berangkat juga ini. Masya Allah. Oh iya, ini corona kak. Kalau Matic, perempuan bisa makai? Iya, makanya gak makai tergantung. Kalau P parkir kak, R mundur, E netral. Ini yang beli. Oh gitu, AD maju. S itu gigi 2, L itu gigi 1. Dan dia untuk banyak ya anaknya. Kalau dia jangan biasa. Sampai ke Banjarmasin ya. Pun sampai kemana nggak usah dipindah-pindahin. Kecuali kita butuh tenaga ekstra pindahin ke ya. S.
Kadang kalau mau balik papan ada kontainer yang kadang sebenarnya laju cuma agak lambat dikit, tapi per berapa detik aja. Oh, kalau itu gigi satu. Gigi satu atau kita turunan terlalu kencang membantu kampas anu L. Nah, kadang kan kalau manual kan kita bantu ngerem kan, kita oper gigi juga kan? Iya. Gak apa-apa, kita bantu jadi kampas nggak cepat. Berarti kalau oper gigi langsung oper aja. Ya, oper aja itu koplingnya di tangan itu ada di pencetannya di depan. Tuh ya kopling itu. Pencet baru di. Ya pencet. Aman kak, kita cek ulang lagi. Kita ngambil yang anu-anu aja, kayak nggak ada yang bermasalah apa. Kayak kita juga kemarin ada, kita tahu orangnya. Naik gunung kuat kan? Biar nggak dioper. Cuma kadang kalau kita butuh laju betul kan, mau butuh kontainer panjang, kita mau nyalip tiba-tiba, nggak apa-apa, oper ke S. Masih butuh tenaga ekstra ke L. Tapi kalau di tol itu D aja sampai balik bapak. Sampai. Ya. Alhamdulillah mobilnya udah deal teman-teman. Udah cocok. Ini lagi disiapkan transaksinya. Rencana transaksinya tunai teman-teman. Tapi saya harapkan kepada saudara-saudara sekalian, kalau membeli mobil nggak usah tunai ya, sangat berisiko. Tapi ini karena darurat, insya Allah aman aja, nanti ada teman yang jemput. Ini kami menunjukkan STNK, BPKB teman-teman. Ini BPKB-nya lengkap semua. Kita menunjukkan ke beliau. Dan insya Allah transaksinya tunai teman-teman. Saya meminta maaf, 1000 kali maaf, ini bukan untuk pamer, tapi ini untuk membuktikan kepada saudara-saudara sekalian yang selalu mengikuti channel Trisultan, bahwa di channel ini ada begitu banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita, yang deal transaksi, dan ini nyata real di lapangan ya teman-teman, tanpa rekayasa. Ini dana beliau. Alhamdulillah sudah cocok, terima kasih kepercayaannya. Ini mobilnya di depan teman-teman. Jadi untuk area Samarinda, apabila teman-teman sibuk, kita bisa antar ke rumah langsung ya teman-teman unitnya. Dan mobilnya Honda Mobilio tahun 2016, warna putih, transmisi otomatik warna putih. Ini mobilnya teman-teman. Ini rumah beliau. Saya mengucapkan banyak terima kasih pada yang membeli mobil sekeluargaan ya teman-teman. Orang tua beliau baik betul, kakak dan adiknya tadi sekeluargaan pokoknya. Ini langganan tetap kami. Dan kami titip pesan, kalau mau jual lagi selama tidak ada insiden, kami bisa membeli lagi mobil ini. Dengan catatan pengambilannya sesuai dengan harga pasar, harga pasar pada waktu mau dijual ya teman-teman. Dan yang mencari mobil Honda Mobilio seperti ini, kami masih ada, tahunnya juga persis. Cari mobil Honda Mobilio masih ada ya teman-teman. Ini pembelinya, ini Bu Aji, terima kasih. Ini anak beliau, terima kasih banyak. Mudah-mudahan mobilnya dipakai dengan selamat ya teman-teman. Ingat dirawat oli, maksudnya olinya dijaga dengan baik ya teman-teman. Per 5000 km harus ganti oli. Dan ini beliau teman-teman, anak beliau, orang tua beliau, terima kasih banyak. Ini sudah dua kali ya teman-teman. Pertama kami yang beli mobilnya Daihatsu Terios warna putih kemarin, dan sekarang beliau lagi yang membeli mobil dari kami, Honda Mobilio. Dan ini kami berangkat ke showroom. Terima kasih banyak. Tuh, kita sudah jalan teman-teman.
Dan ini membuktikan kepada saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada, apabila Anda mencari mobil bekas silakan hubungi kami. Khusus untuk area Samarinda, kita bisa antarkan ke rumah Anda langsung. Jadi Anda tidak repot keliling cari mobil. Kita bisa antarkan sampai selesai ya teman-teman transaksinya. Dan BPKB semua lengkap ya, seperti yang Anda saksikan tadi. Dan ini kita berangkat pulang dan kita store uangnya ke bank ya teman-teman. Ini kita lagi di bank UOB. Ini uangnya teman-teman. Ini real tanpa rekayasa. Kami menampilkan seperti ini tidak lain dan tidak bukan, hanya untuk membuktikan bahwa di channel ini ada begitu banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita yang membeli atau memburu mobil impian mereka di channel Trisultan, channel jual beli mobil bekas untuk area Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia. Dan ini teman-teman, kita di bank UOB. Ini real ya teman-teman, di kota Samarinda. Dan ini buktinya, foto kami sebagai kenang-kenangan di channel Tri Sultan, channel jual beli mobil bekas untuk area Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia. Update daftar harga mobil bekas. Yang pertama dijual mobil Toyota Fortuner tipe TRD Matic tahun 2017, harganya 450 juta rupiah. Tahun 2016, bahan bakar solar, transmisi otomatik. Dan dalam video ini harga yang paling murah, harga yang termurah mulai 30 jutaan ya teman-teman. Jadi silahkan nonton video ini sampai selesai, betul adanya ya teman-teman, harga 30 jutaan. Tapi harga yang kami maksud sesuai dengan tahun dan kondisinya, mobil apakah itu. Jadi jangan di skip ya teman-teman, silahkan nonton video ini sampai selesai. Ini ada begitu banyak yang kami tawarkan, silahkan disimak terus. Ada Fortuner, ada dump truck ya teman-teman, ada Mitsubishi Canter, ada Super HDX 6,6, ada PS125 HD. Ada banyak yang kami tawarkan. Dump truck tahun berapapun itu silahkan komen di kolom komentar yang ada di bawah. Ada juga yang sasis teman-teman. Ini harganya 210 juta tahun 2014. Dan masih banyak yang lain. Ada PS125, ada Super HDX ya, ada yang sasis, ada yang bak dong jumbo. Apabila ada yang mau ditanyakan, komen di kolom komentar yang ada di bawah teman-teman, atau silahkan langsung hubungi nomor yang tertera di layar ini. Karena di channel ini begitu banyak teman-teman kita yang cari mobil dump truck, begitupun mobil tangki ya teman-teman. Kita lanjut lagi, dijual mobil tangki Hino Dutro X Power Hino 300 2018, harganya 325 juta rupiah. Selanjutnya dijual mobil Toyota Sienta V manual 2017, harganya 185 juta rupiah. Posisi mobil ada di kota Samarinda, yang cari mobil second silahkan hubungi kami. Dijual mobil Toyota Hilux 2016 pickup KM 60.000 ya, bahan bakar diesel teman-teman, harganya 168 juta rupiah. Single cabin 4x2 teman-teman, sudah model repo, sudah model terbaru. Bahan bakar diesel, posisi mobil ada di kota Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia teman-teman. Warna hitam. Dan kami menyapa semua penggemar kami dimanapun Anda berada, Samarinda, Tenggarong, Bontang, Sangatta, bahkan di luar dari Kalimantan Timur ya teman-teman. Salam semua, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungannya. Ini bagian belakang teman-teman, Toyota Hilux. Ada juga tahun 2017 teman-teman, pickup solar kilometer 40.000, harganya 175 juta rupiah. Bahan bakar solar juga. Selanjutnya dijual mobil Honda HR-V tahun 2015 teman-teman, tipe e-matic, harganya 245 juta rupiah. Posisi mobil ada di kota Samarinda. Ada juga warna putih ya teman-teman, merah ada juga. Selanjutnya dijual mobil Daihatsu Grand Max Blimpen, harganya 108 juta rupiah, sudah pakai AC teman-teman, tahun 2018, warna putih, pas untuk usaha komersil.
Selanjutnya dijual mobil Toyota Kijang Innova V 2000cc teman-teman, bensin manual, kilometer 104.000, harganya 108 juta rupiah, warna biru. Selanjutnya dijual mobil mewah Mini Cooper tahun 2009, tipe tertinggi di kelasnya, tipe S, convertible teman-teman, harganya 540 juta, nego sampai deal teman-teman, nego sampai deal, bukan nego tipis ya teman-teman. Yang berani nawar silahkan datang langsung ke rumah, mobilnya ready di rumah teman-teman, di rumah admin. Mobilnya Mini Cooper warna kuning ya teman-teman, kondisi sangat istimewa, kilometernya baru 20.000. Ini sangat istimewa teman-teman. Selanjutnya dijual mobil Outlander baru masuk ya teman-teman, kita belum tahu harga berapa. Kita lanjut lagi, dijual mobil Isuzu MUX tahun 2017, jok sudah elektrik teman-teman, harganya 290 juta rupiah. Harganya 290 juta rupiah, kilometer 30.000. Ini mesinnya teman-teman. Yang mau gambar lengkapnya silahkan langsung komen di kolom komentar yang di bawah. Selanjutnya dijual mobil Suzuki Carry Futura Pickup 2020, sudah pakai AC, power steering, harganya 140 juta rupiah, warna putih. Kilometer masih sangat rendah. Dijual mobil Mazda 2 tahun 2014, harganya 165 juta rupiah. Posisi mobil ada di Kota Samarinda, warna merah. Kita lanjut lagi, dijual mobil Daihatsu Sigra tipe R Matic, harganya 130 juta rupiah. Posisi Samarinda teman-teman. Kita lanjut lagi, dijual mobil Daihatsu Terios tipe R Matic 2018, harganya 235 juta rupiah. Transmisi otomatis teman-teman. Kita lanjut lagi, dijual mobil Suzuki R3 tipe GX 2019 manual, harganya 210 juta rupiah. Selanjutnya dijual mobil Daihatsu Xenia R Custom manual 2018, 180 juta nego sampai deal teman-teman. Posisi mobil ada di Kota Samarinda, plat Balikpapan. Dijual mobil Daihatsu Xenia R Deluxe 1,5 2019, 195 juta rupiah, warna silver. Kita lanjut lagi, dijual mobil Toyota FT86 TRD Matic 2018, 750 juta rupiah. Kondisi istimewa teman-teman, kondisi istimewa ya teman-teman, warna merah Ferrari. Selanjutnya dijual mobil Toyota Fortuner 2017 pembelian ya teman-teman, rakitan 2016, 380 juta rupiah, tipe G. Toyota Fortuner VRZ Tetra Drive 4x4 teman-teman, 2016, 495 juta nego sampai deal teman-teman, 4x4. Selanjutnya dijual mobil Honda Mobilio tipe E Matic 2017 Matic, 178 juta rupiah, warna abu-abu. Kita lanjut lagi, dijual mobil Daihatsu Sirion 2018 Matic, harganya 180 juta rupiah. Velg sudah racing teman-teman, transmisi otomatis. Selanjutnya dijual mobil Daihatsu Ayla kilometer 77.000 tahun 2015, harganya 88 juta rupiah. Honda Jazz teman-teman 2008, harganya 120 juta rupiah. Kita lanjut lagi teman-teman, dijual mobil dump truck Toyota Dina teman-teman 2010, harganya 125 juta rupiah. Toyota Kijang Innova 2005 teman-teman, 95 juta rupiah, tipe G bensin. Dan harga yang termurah pada kesempatan ini, mobil Cherry QQ tahun 2006 teman-teman, harganya 30 juta rupiah. Posisi mobil ada di Kota Balikpapan. Jadi harga yang kami maksud 30 jutaan adalah mobil Cherry QQ tahun 2006 teman-teman. Posisi mobil ada di
Kota Balikpapan ya teman-teman. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Oke teman-teman, saya ucapkan banyak terima kasih karena Anda sudah menonton video ini sampai selesai. Dan kita akan berjumpa lagi di video-video berikutnya di channel yang sama, yaitu channel Trisultan, channel jual beli mobil bekas untuk area Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses terus dan